Jadi hasilnya seperti ini ya, Lur. Dia udah kuat lagi, tidak goplak laharnya karena tadi udah kita tetes ya sama lasan. Dan bekas lasannya harus benar-benar rata, karena dia kalau tidak rata dia akan laharnya macet seperti ini. Ini udah bagus lagi, lumayan lah. Terus ini harus ditetes lagi konosnya ya, takut lepas karena dia udah tidak sesek lagi. Ya lumayan lah, sementahun Lur udah seperti ini. Selamat mencoba dan selamat berkarya. Sudah kena asnya ya Lur, kita mau ditetes pakai lasan, terus kita bubut lagi pakai gerinda. Jadi harus rata sama yang buat panasnya atau penahannya ya Lur. Cukup segini aja ya Lur untuk ngasih lasannya, jangan terlalu banyak karena dia takut terlalu panas panasnya dan bengkok. Terus kita gerinda kita ratakan.
baru kita pasang lagi. Yang masih bagus seperti ini, dia dudukan laharnya tidak gentong ya, atau tidak habis rata sama dudukan konusnya atau penahannya. Samakan ukurannya sama yang buat pengertinya ya, biar laharnya nanti tidak macet. Harusnya dibawa ke tempat bubut, cuman di sini kita jauh, memerlukan waktu berjam-jam, jadi kita akalin aja. Dan pikirnya tinggal mana lengit. Seperti ini ya lur, untuk mengatasi as roda yang sudah haus atau kemakan buat bagian lahernya. Cara ini sebenarnya tidak dianjurkan karena takut gak maksimal. Ini hanya buat yang mau lakukan seperti ini silahkan, tapi alangkah baiknya diganti ya lur rodanya kalau sudah seperti ini. Yang bagus guys. Terus kalau tidak dibawa ke tempat bubut ya lur. Ini hanya siapa tahu ada yang mau melakukan seperti ini silakan, cuma saya tidak melanjutkan, lebih baik diganti atau dibawa ke tempat bubut ya lur. Kita harus rata atau harus sama ya sama dudukan konusnya, misalkan ini 30,5 ya, jadi dia nanti laharnya tidak cepat rusak juga. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk yang lagi membutuhkan ya lur. Sekian dulu dari Bengkel 7 Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subrek.